warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Anis Ermawati Channel. Dengan waktu 5 menit kita bisa make up maksimal dan simple banget. Dan yang pertama kita pakai ini ya, Face Mist MSI. Saya juga selalu setia pakai ini karena itu tuh pakainya simple banget. Tinggal disemprot-semprot, wajah kita udah bersih menyeluruh. Lanjut ke sunscreen. Jangan lupa pakai sunscreen ya, karena itu berfungsi banget dan dia itu melindungi kulit wajah kita dari paparan sinar matahari. Yes, kalau kita pakai sehari-hari, kalau sehari-hari di rumah aja saya nggak perlu pakai foundation, saya langsung pakai ke bedak. Tapi karena ini saya mau keluar rumah, jadi saya pakai foundation. Dan foundationnya juga jangan terlalu yang tebal-tebal, kita pakai tipis-tipis aja. Jadi cukup segini, penting nggak kelihatan kusam ya. Tipis-tipis aja. Oke, lanjut setelah itu kita pakai pensil alis. Jadi di sini aku pakai alisnya juga, pakai pensil alisnya juga nggak tebel-tebel amat ya, biar nggak menor. Sebenarnya kalau untuk urutan make up sih terserah, mau dari pensil alis, mau dari blush on, itu terserah sama teman-teman. Untuk blush on dalam ini aku pakai dari lip creamnya Vokalur. Itu warnanya tuh match banget, aku suka banget karena dia nggak terlalu merah, nggak terlalu pink. Pokoknya warnanya tuh suka banget. Jadi kita blend dulu biar lebih merata, pakai sponge blending. Nah, kayak gini. Jadi alat-alat yang kita pakai pun juga sederhana banget ya, nggak melulu harus pakai yang seharusnya gitu. Nah, untuk buat eyeshadow juga aku pakai dari lip creamnya Vokalur juga, yang tadi warnanya aku pakai buat blush on. Karena apa? Biar warnanya tuh juga matching, dan aku pakainya pun juga tipis-tipis, nggak terlalu tebel banget. Oke, lanjut ke celak tergantung teman-teman yang nyebutnya apa. Ini pun juga sama, nggak terlalu tebel-tebel ya, karena kita bukan mau ke kondangan, kita cuma mau make up natural 5 menit guys. Nah, untuk bagian lipstick ini aku pakai yang tadi buat blush on sama eyeshadow. Jadi ini adalah hasil sebelum dipakai bedak ya, udah bagus banget. Nah, terus untuk bedaknya aku pakai bedak tabur dari Vokalur juga. Nah, kan gampang banget, simple banget. Jadi cukup 5 menit kita udah bisa cantik. Buat teman-teman di rumah yang mungkin ya alat makeupnya masih belum lengkap, masih belum jangkep, kalau kata orang Jawa jangkep, kita bisa kok pakai alat seadanya. Kayak lipstick itu kita bisa pakai di blush on, kita juga bisa pakai di eyeshadow. Wow, jadi hasilnya seperti ini. Nah, lanjut kita pakai eyeliner. Untuk eyeliner ini sendiri aku makanya emang belum terlalu ahli ya, jadi masih agak-agak pelan. Menurut aku ini yang paling riskan banget karena dia itu kan masih agak-agak basah, jadi harus betah melek dulu, maksudnya betah nggak ngedipin mata. Nanti kalau ngedipin mata, wah ambiar.
Nah ini karena bulu mata aku juga nggak terlalu tebal, nggak terlalu lentik, jadi aku minta bantuan sama maskara. Makanya juga tipis-tipis, nggak perlu yang tebel-tebel banget ya. Karena nanti kalau tebel-tebel juga hasilnya bisa blobor ke yang lainnya. Nah ini dia hasilnya.